Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sampai pada pembahasan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang qadhi hakim bernama Al-Qadhi Abu Bakar bin Abdul Baqi bin Muhammad Al-Bazzar Al-Ansari. Beliau wafat pada tahun 535 Hijrah di Baghdad, Irak. Dia bercerita, kata Qadhi Abu Bakar, "Saya menetap di kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian saya menemukan kantong. Kantong ini dari sutra. Saya lihat isinya ada kalung. Masya Allah cantik. Rantai mutiara. Lalu saya keluar membawa kain sutra itu. Lalu saya dengar ada orang tua yang membuat pengumuman. Siapa yang menemukan kain sutra di dalamnya ada mutiara nanti akan diganti dengan 500 dinar. Besar sekali. Dinar uang emas satu keping 4,25 gram emas. Lebih kurang 2 juta setengah sekarang satu keping. Dia akan ganti 500 keping. Masya Allah. Pada saat itu aku sangat lapar, kata Abu Bakar, karena tidak ada uang. Maka aku katakan, benarkah engkau kehilangan wahai tuan? Iya. Bagaimana sifat-sifat ciri-ciri benda yang hilang? Dia bersampulkan kain sutra, isinya ada mutiara yang indah. Akhirnya setelah itu aku pun memberikan rantai mutiara itu dan dia memberikan uang. Aku menolaknya, kata Al-Qadhi Abu Bakar. Tapi karena dia memaksa, akhirnya aku terima. Kemudian saya pun pergi dari kota Makkah Al-Mukarramah, naik perahu. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba datang pukulan angin kencang di tengah laut, berombang-ambing tenggelam, akhirnya dipukul ombak, dihempas gelombang kian kemari. Hanya berpegang kepada satu kayu papan pecahan dari kapal saja. Dan akhirnya Al-Qadhi Abu Bakar terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu aku mencari, yang pertama aku cari masjid, kata Qadhi Abu Bakar. Lalu kemudian sampai dalam masjid aku pun membaca Al-Quran. Setelah mengetahui aku pandai membaca Quran, mereka datang. Ajarkanlah kepada kami Al-Quran. Lalu aku mengajarkan Quran kepada mereka. Kemudian mereka mulai bertanya, kau pandai menulis? Ya, kata Qadhi Abu Bakar, aku pandai menulis. Lalu anak-anak mereka belajar menulis. Setelah itu penduduk kampung berkata, kami ada seorang anak perempuan, bapaknya meninggal. Kami ingin menikahkannya denganmu. Aku tidak mau. Qadhi Abu Bakar tidak ingin menerima permintaan mereka. Tapi karena mendesak, maka Qadhi Abu Bakar akhirnya menerima. Akhirnya beliau menikah dengan perempuan yang mereka bawa itu. Dan Al-Qadhi Abu Bakar lama tertegun melihat. Apa yang dilihat Qadhi Abu Bakar? Sampai mereka berkata, hei Abu Bakar, kenapa matamu terlalu lama melihat dia? Itu menyakiti perasaannya. Yang dilihat Qadhi Abu Bakar adalah rantai mutiara yang ada di lehernya. Lalu Qadhi Abu Bakar pun bercerita mengapa dia begitu lama memperhatikan rantai itu. Dulu aku tinggal di Makkah. Lalu kemudian aku menemukan kantong sutra. Dan aku lihat di kantong sutra itu ada mutiara. Itulah dia mutiara yang sedang dipakai perempuan itu. Ceritakan lengkap oleh Qadhi Abu Bakar. Lalu kemudian, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa rantai itu ada di lehermu? Ternyata perempuan ini adalah anak dari orang tua yang dulu bertemu dengan Al-Qadhi Abu Bakar. Dan saat dia menemukan Qadhi Abu Bakar, dia berdoa rupanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menemukan rantai mutiara itu, aku akan memberikan balasan dan akan menikahkannya dengan anakku, anakku akan menikah dengannya. Maka begitulah Allah taala mempertemukan orang-orang baik. Lalu kemudian apa yang terjadi? Aku pun menikah.
kemudian ajal tiba, istriku itu meninggal dunia, dan kemudian diwariskan harta itu kepada anakku. Aku mendapat, tapi anakku jatuh harta itu kepada anak, dan rupanya ajal berkata lain, anak lebih dulu meninggal, dan sekarang kalung rantai emas, rantai mutiara itu ada di tangan, dan aku jual seharga 100 ribu dinar. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan niat baik. Walaupun sudah jauh dari Makkah Al-Mukarramah, naik bahtera perahu dipukul ombak, dihempas gelombang, terombang ambing, hampir mati sampai ke pulau, namun dipertemukan Allah juga dan semua niat baik tercapai. Menikah dengan perempuan salihah, mendapatkan rantai mutiara, dan rantai mutiara sampai ke tangan dalam keadaan selamat. Pentingnya senantiasa berniat baik, berbuat baik, berdoa tentang kebaikan, maka disitulah balasan akan tiba. Sekali lagi, mari kita ambil pelajaran bahwa hidup ini diatur Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu cemas, karena ada yang mengatur, Al-Mudabbir, yang Maha mengatur. Mudabbirul Kaun, alam semesta dia atur. Sedangkan semut yang berada di dalam batang pohon kayu diatur rezekinya, cacing di dalam tanah diatur rezekinya. Kenapa kita cemas? Kisah-kisah dari orang-orang soleh ini semakin menguatkan kita di tengah kegalauan hidup, terombang ambing dalam dunia kemodernan, jauh daripada keyakinan. Mudah-mudahan kisah-kisah teladan yang dikumpulkan oleh orang-orang soleh mendapatkan kebaikan dalam menjalani kehidupan, insyaallah. Terima kasih, mohon maaf, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.